Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nanas. Kita mencari nanas lagi. Ini udah siang sekian hari masih belum menemukan nanas yang matang. Padahal ini udah 3 Jumat ya kita. Ini bersama Utek. Nih ini ingat ya, kita enggak tidak mencuri. Ini ada motor yang punya nih, Icun Simanjuntak. Tuh, Icunnya tuh ada tuh. Ya, ingat kita tidak mencuri. Nah, ini kita sedang menuju kebun nanasnya. Soalnya kemarin-kemarin waktu kita mau panen itu belum pada mateng, padahal ini udah 3 Jumat nih. Biasanya kan kalau udah pada gede itu nanas, kita hitung itu dari 3 Jumat, 3 minggu maksudnya gitu. Udah pada mateng nih. Tapi ini kita udah 3 Jumat, ya 3 minggu maksudnya, belum pada mateng juga. Ya. Doain aja semoga dapat. Ayo, tek. Anu dibungkus kamari tek. Tanah kita. Kita badi tek. Anu itu ta. Hah? Ini belum matang juga nih. Oh. Tuh. Kan ada kan? Coba bentar tek. No. Masih banyak ini. Hah? Mana? Peot. Ngaliin ah. Ini bener asak tek. Coba petik tek, langsung tek. Itu berhubung kemarin kita dibungkus ya. Nyatanya ini matang. Tek pelan-pelan tek. Etana. Nah, kita ini dapat satu nih, berhubung kita udah di ini langsung matang, kita matang. Itu tanamin lagi itunya, pucuknya. Angkat. Nah. Coba lihat. Mantapnya. Nah, ini belum. Ini belum matang nih. Ini belum matang, kita mencari lagi. Doain aja sebelum matang. Oh, ini ya berhubungan ini habis hujan ya. Ini sekitar jam berapa sih, Tek? Jam 9, udah jam 9 malam, ini habis hujan di daerah. Oh, lihatnya masih hujan, bekas hujan. Ini juga masih agak gerimis-gerimis. Oh. Ini kemarin masih banyak juga nanasnya noh. Enggak ada kali ini. Oh iya. Ini sebelah sini iya coba. Kemarin lihat sih sini yang gede-gede noh. Tapi anu diincer mah Bang Ihung kul tek nu kamari ge. Nu diincer mah. Nu si kontrol anu diincer teh euy nu dibungkus sungkul. Mau apa urang saya bukti men video ieu dengan adanya Icun. Ah, ya malah tikin nih. Letik ini masih kecil. Oh iya, ingat ya, kita di sini ada yang punya. Jadi ingat ya, jangan sampai mencuri. Swiper jangan mencuri. Tek. Coba. Oh, masih belum. Belum matang nih. Ini nih nanasnya nih. Mantap banget gak nanasnya nih. Kalau di sini itu bukan, kalau nanas madu itu kecil-kecil kuning. Kalau ini kan nanasnya nanas biasa, nanas kebun. Jadi biasa aja lah nanas. Pokoknya seger deh pokoknya. Nanti kita eksekusi langsung tuh nanas yang tadi. Kayaknya manis, soalnya itu udah lembek banget. Langsung tanamin lagi. Nah.
Ya, kalau habis metik nanas nih jangan lupa nih kita langsung tanam ini kalau kata ini pucuknya nih kita tanam aja udah gini, nanti dia nyebar akarnya ke sendiri. Gimana gimana? Masih belum matang? Masih mencari di pelosok-pelosok. Kita doang, Tek. Ini 2 minggu teks ya teks. Ini 2 minggu. Nah, ya berhubung kita dapat satu ya, kita langsung ke rumah lagi. Ya berhubung ini kebunnya itu dekat rumah. Ya biasalah anak-anak suka diem di rumah. Di rumah. Pada datang ke rumah. Habis hujan loh, habis hujan pokoknya. Gimana teh lihat hasilnya coba? Mantep gak ya? Mantep banget pokoknya. Ini soal lembek nih, udah lembek. Kalau belum lembek itu berarti belum matang. Ya nih sang pencuri. Oh iya ingat kita nggak mencuri ya Allah. Banana, sebuah HP, buah sweater, anak kecil. Ya Allah, no. Ini kondisi rumah. Ini kondisi rumah banyak motor ya Allah. Nih ini yang punya nih. Menang itu yang tadi dibungkus deh cun. Hah? Asak ngesbie. Nah ini yang punya nih. Ini yang punya kebun nanasnya. Icun Simanjuntak. Hah? Nah coba lihat mukanya Icun. Hei. Mbak. Ini kondisi rumah ya, sederhana lah rumah. Nah, motor baik buat nggak tahu nih bro. Oh, ini masih banyak buat air nih, kotor banget pokoknya deh. Maaf nih keramiknya pecah-pecah. Ini yang punya nih ya Allah, asak tuh asak. Anu kamar di biaya pisan cun. Nah, lihat habis hujan kayak gini, maaf nih berantakan ya, matem banget cun. Biye mah matang. Matang ya mah tuh. Betulah. Matang hul. Danas. Nanas cu. Ya Allah. Ya untungnya terima kasih kepada Icin Simanjuntak. Mama ya tebeknya danas jalan. Kan udah minta izin. Tadi kan udah minta izin katanya. Ambil aja izin. Ya mungkin sampai sini dulu, kita nanti akan unboxing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.